silakan like, like subscribe dan like nanti. Halo Sobat Tomania dimanapun berada, kali ini masih dari Duta Intika Marlboro Denpasar. Saya jajarkan ya bersama staf Dwin Marlboro W175, W175 Cafe, dan yang terbaru W175 TR dan Special Edition. Oke, yang ini adalah W175 yang Special Edition, tentunya yang Special Edition kalau mesin bisa dikatakan sama ya. Bedanya adalah kalau di W175 harganya 30,8 jutaan. Beratnya 126 kg, tangki bahan bakarnya 13,5 liter. Mesinnya sama sob, 1 silinder SOHC 177cc. Power 9,6 kW serta torsi 13,2 Nm. Nah, sedangkan W175 Cafe itu bedanya di harga ya. Di harga 33,8 jutaan. Jadi lebih mahal 3 jutaan ya dari yang standar tadi. Perbedaannya tentunya bergaya cafe racer ya. Ada visornya, ada side tank padnya, emblemnya ya, shockbreakernya juga berbeda, dan juga joknya yang gaya taket gitu, dan juga seperti agak tinggi di belakang ya, mirip single seater lah. Juga yang KP ada cover knalpot. W175 KP ini lebih tinggi dari yang biasa sob, yaitu 1045 mm. Kalau yang W175 1030 mm. Ya, lebarnya sama, sedangkan panjangnya lebih panjang 10 mm. W175 Cafe ini. Kalau soal mesin dan lainnya hampir sama ya, yang Cafe dengan yang standar W175 ataupun Y175 Special Edition. Nah, inilah dia W175 TR. Dan motor yang dijual mulai 32,3 jutaan ini, nah lebih murah dari Cafe ya. Ada pilihan warnanya ini, mantap-mantap ya warnanya. Memiliki berat lebih ringan, yaitu 121 kg. Sedangkan W175 dan Cafe 126 kg. Tangkinya yang paling kecil yang TR ini sob, yaitu 7,5 liter. Karena yang W175 standar atau Cafe 13,5 liter. Mungkin karena tangkinya gayanya ke tracker, masuk akal ya. Tetapi W175 TR ini yang paling bisa dibilang paling panjang, yaitu 1950 mm. Paling lebar juga 805 mm dan paling tinggi juga yaitu 1085 mm. Jadi ibaratnya kelihatan dari pendek W175 SE terus KP W175 TR yang paling tinggi sob. Ya, kembali ke selera dan juga tentunya budget ya. Yang TR ini perbedaannya tentu di stangnya yang bergaya tracker. Oh ya, meski sama tapi torsi dari W175 TR ini lebih tinggi, yaitu 13,6 Nm sob. Sedangkan speedonya masih sama dengan
yang lainnya. Juga ada di perbedaan di cover knalpot, di tank pad side pad, itu pelindung tangkinya juga agak beda ya dari yang cafe. Bisa sobat lihat secara teliti. Kalau belum lihat secara teliti bisa diulang videonya kok, santai aja. Oke, terima kasih atas waktunya sobat. Salam satu aspal.